Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait NASA bagikan foto Jupiter tangkapan teleskop luar angkasa James Webb. Di antara gambar-gambar tersebut, ada beberapa potret Jupiter yang spektakuler. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Usai membuka dunia dengan gambar pertama dari James Webb Space Telescope pekan ini, NASA merilis lebih banyak foto dari observatorium. Kali ini, gambar dari dalam tata surya sendiri. Data termasuk gambar Jupiter dan gambar dan spektrum beberapa asteroid ditangkap untuk menguji instrumen teleskop. Data menunjukkan Webb untuk melacak target tata surya dan menghasilkan gambar dan spektrum dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penggemar Jupiter akan mengenali beberapa fitur akrab dari planet terbesar tata surya kita dalam gambar yang terlihat melalui tatapan inframerah Webb. Pemandangan dari filter gelombang pendek instrumen NIRCam menunjukkan pita berbeda yang mengelilingi planet ini serta bintik merah besar, badai yang cukup besar untuk menelan bumi. Bintik ikonik tampak putih dalam gambar ini karena cara gambar inframerah Webb diproses. Para ilmuwan sangat ingin melihat gambar-gambar ini karena itu adalah bukti bahwa Webb dapat mengamati satelit dan cincin di dekat objek tata surya yang terang seperti Jupiter, Saturnus, dan Mars. Para ilmuwan akan menggunakan Webb untuk mengeksplorasi pertanyaan menggiurkan apakah kita dapat melihat kumpulan material yang keluar dari bulan seperti Europa dan bulan Saturnus Enceladus. Webb mungkin dapat melihat tanda-tanda gumpalan yang menyimpan material di permukaan Europa. Selain itu, Webb dengan mudah menangkap beberapa cincin Jupiter yang terutama menonjol dalam gambar filter panjang gelombang panjang NIRCam. Bahwa cincin itu muncul di salah satu gambar tata surya pertama Webb adalah benar-benar mencengangkan dan menakjubkan. Webb juga memperoleh gambar Jupiter dan Europa yang bergerak melintasi bidang pandang teleskop dalam 3 pengamatan terpisah. Tes ini menunjukkan kemampuan observatorium untuk menemukan dan melacak bintang pemandu di sekitar Jupiter yang terang. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait NASA bagikan foto Jupiter tangkapan teleskop luar angkasa James Webb. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.